Hai, assalamualaikum Hai semua. semua, selamat hari raya. Selamat hari raya. Selamat hari raya, Ida. Selamat hari raya semua. Selamat hari raya, Adan. Selamat hari raya. Ini bukan Adan, ini Amar. Amar. Ah, ini Amar. Sebab apa ya, Amar? Ha? Sebab apa, Amar? Ya, sebab ni yang sambut raya seseorang tu. Oh, ada video raya tu kan. Tapi tak apa, nanti saya datang. Saya datang raya. Jangan lupa pergi tengok. Okay, by the way, kan tiba-tiba senyap kan? Tadi macam kata huha. Sebab kita bagi dekat anchor. Kita bagi, okay. Silakan. Bagi dia. Hari ni producer saya lead. Okay. Saya lead. Okay. Yeah. Tapi hari ni kita sebenarnya nak santai-santai. Tak adalah menarik hari ni. Hari ni tak ada. Hari ni yang menariknya, kita buat pertama kali host bertiga. Dan kita masih lagi dalam mood raya. Sebab mood kita raya. Dalam hari raya. Jadi kita nak sama-sama berbual pasal hari raya. Betul. Host bertiga yang masih muda, ya, jangan salah faham. Betul. Kita tak ada perbezaan umur di sini. Alamak, tapi kita nak hari ni kita kena mengiyakan perbezaan umur tu sebab kat topik kita hari ni. Okey, kita teruskan. Apa lagi cerita kita? Hari ni kita nak cakap pasal perbezaan raya dulu dan juga dan raya sekarang. Betul. Okey, boleh. Kita nak tanya pasal perayaan dulu dekat Abang Asri. Macam mana tu yang dulu? Raya dulu. Yes. Okey, kita bagi pantun sikitlah. Okay, paku dulang, paku serpih. Raya dah berulang. Adan dan Aida, kampung mana dipilih? Oh ya. Yeah. Barulah kata buat research buat dulu ni. Buat research. Okeylah. Aida silakan. 2-3 kucing berlari. InsyaAllah Johor kemari. Oh iya. Johor kemari. Nampak kita on the spot saja. Nak beli tak? Silakan tuan number. Saya sila . Jalan-jalan. Saya punya simple je. Susah betul nak buat ni. Jalan-jalan, nampak elang. Saya raya dekat Kelang. Wah. Bolehlah kan. Bukan rawang. Okay. Macam tu pun boleh jadi. Okay. So, Rashjan dekat Kelang, saya dekat Johor. Abang Syir dekat mana? Oh, kita dekat je. Di Shah Alam. Tapi belah mana tu? Belah sendiri ke atau belah? Boleh kita cakap biarlah rahsia ke? Dah orang kata dah kahwin buat cara dah kahwin. Alamak, janganlah sebut. Aduh. Kita belah mertua lah di Shah Alam. Lepas tu kita akan beraya di Senawang. Dekat je, sebelah-sebelah. Tapi perjalanan selalu mengambil masa nak dekat 2 jam juga lah kalau nak sampai hari-hari pertama tu kita balik. Sebab jam. Okay. So, baik. Kita nak apa lagi? Kita lepas nak ni tahu ni, kita nak kongsikan dengan penonton lah apa antara perbezaan-perbezaan raya dulu dengan sekarang. Okay, kalau macam dulu kan, Abang Sri, ucapan-ucapan raya dulu macam mana? Ucapan raya dulu Okey, kalau misalnya kalau korang pernah tengok tak ada iklan-iklan yang guna macam bila dia hantar kad raya tu. Wajib kena tabur bedak tu. Bedak wangi. Saya ingat surat cinta je. Ada. Lepas dia tulis tu, pecah kaca, pecah gelas, sudah baca. Harap balas. Nak balas pun boleh, tak balas pun tak apalah kan. Lepas tu dia tabur bedak tau. Itu kalau dia nak bagi pada ni lah yang someone berlainan special gender. Tapi selalunya kalau macam saya ni kebiasaannya tak dapat banyak kad raya lah daripada dulu kan. So hari raya selepas buka sekolah tu mesti kita akan cuti. Sebab hari pertama persekolahan tu nanti dia akan orang akan cakap kau dapat kad raya apa kan. So bila kita tak dapat bagi kita cuti lah. Supaya orang tak tanya kita. Adan dengan Aida pula macam mana? Macam kita orang lah. Macam kita orang ni orang kata generation baru lah kan. Orang-orang yang baru. So kita orang tak main kad lah. Baru tu sebut sekali dah lah. Tak, bukan apa. Kita orang biasa kebanyakannya kalau banyak nak ucapan raya, kebanyakan semua daripada WhatsApp. Betul. Social media, dekat Instagram, dekat digital story, card, digital kan? Card. Sebab itulah macam dulu kan kalau kad raya kita nak kena tulis one by one. Sekarang dah mudah. Kita buka je Instagram Insta story tu, kita tulis je selamat hari raya kepada semua. Tak. Oh, saya lain. Dapat dia semua? Semua dapat. Punya tak ikhlas. tapi saya lain. SHR. Lagi tu ni. Lagi pendek. Salam hari. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Lagi baru. Dahsyat. Lagi baru. Tapi kurang syok sikit lah Aida. Bila kita main dengan digital apa semua ni kan. Tak ada boleh digantungkan di rumah. Betul. Boleh buat apa. Kad raya tu jadi macam
macam ketupat punya bentuk ke apa kan. Yes. Nak tunjukkan populariti kita lah, sangkut lah di apa di pintu masuk rumah. Betul. Macam Bahasri sekarang masih ada simpan tak kad-kad raya dulu? Unfortunately tak ada dah lama dah. Macam tu saya lagi lama lah sebab saya ada simpan. Wow, daripada siapa? Biarlah rahsia ke? Biarlah rahsia. Biarlah rahsia. Tapi to be honest lah, walaupun saya daripada generasi sekarang, tapi saya lagi prefer kad. Walaupun macam walaupun sekarang orang dah start apa orang kata by WhatsApp ke apa, tapi saya still cari kad dan saya bagi dekat. Berjiwa evergreen. Evergreen tu masih ada di jiwa. And one more macam untuk saya pula, kad tu dia lebih, dia punya moment, dia punya value dia lebih mahal lah daripada kita pakai WhatsApp sebenarnya. Betul, rasa lagi dekat. Pernah merasai jugalah kan? Kad pernah tapi tak macam dululah. Tak macam dululah. Okay, baik. Apa lagi selain daripada kad raya? Kita ada apa lagi bila kita cakap kongsikan pasal raya ni? Adan, Aida. Mestilah kalau pagi raya kita nak buat apa? Kita nak kena makan lah. Yes, so kita nak tahu menu raya. Nak kena raya. Makan ke atau sebab nak dapatkan duit raya je ni? Kita nak tahulah macam mana bezanya menu raya dulu dengan menu raya sekarang. Mungkin kita tak tahu kan macam sekarang punya menu raya. Standard lah, kita ada lemang, kita ada rendang. Macam contohlah, macam zaman, bukan nak cakap awak tu daripada zaman dulu, bukan. Jangan panggil abang. Tak ada bang. Eh, terpanggillah. Tak, maksudnya pada zaman Asri dulu yang lebih atas daripada macam kita ada, yang kita tengok sekarang ada lemang dibakar. Bahulu pun dibakar. Ini kuih apa ni? Kuih bangkit dibakar. Semua sekarang, semua zaman sekarang lah. Bangkit dah tak jadi kuih. Dia lena je. Jadi lagu. Jadi lagu. Bangkit jadi lagu. Okey. Dahsyat tu punchline tu. Ini tak ada lagu, ada lagu kan, ada lagu. Ini kalau tahu ni dia buat apa ni? Yang ni dia bubur lambuk ke? Bukan bubur lambuk. Ini dia buat dodol. Dodol. Nasib baik cakap bubur lambuk. Kalau cakap chewing gum dia geram aku orang lah. Ini dia buat dodol tu, dia kacau macam tu lah. Dodol ni kalau misalnya kita duduk kat kampung ini paling azab saya nak buat tau. Betul. 6 ke 8 jam memang tak lari. Kau duduklah godik. Dapat pula saudara mara yang jenis memang nak kaki tidur, kaki tengok TV je kan. Man, tolonglah aku. Kejap lagi aku datang. Kejap lagi dia sejam dua kau kena godik lagi. Sampai siap lah. Okay, yang ni pula ini yang rasanya generation sekarang paling suka lah. Nampak kenapa dia tunjuk. Nampak jari dia tu. Itu dia orang panggil kuih tunjuk tu. Kuih tunjuk. Ini selalu Aida yang buat macam ni. Sebab yelah kan sekarang kan kebanyakannya orang dah banyak yang berjaya, yang busy. So banyaklah yang sekarang ni diorang tunjuk-tunjuk je kuih diorang. Macam sama juga macam dodol tadi. Tak buat sampai rasa dia dah. Betul lah. Dah sekarang ni tunjuk-tunjuk poket bocor. Tunjuk-tunjuk. Macam aman lah untuk tahun ni. Kita tunjuk poket bocor. Tapi nasib baiklah hari ni kuih kita ditaja oleh ibu. Ibu Aida ni. Kita nak rasa tapi kejap lagi lah. Tak proper lah makan depan orang. Betul. Main, tak proper lah makan depan kamera. Orang kata. Tak ada adab orang kata. Eh tapi pasal kuih raya tadi. Macam apa ada Asyik kongsikan tadi, macam ada kuih dulu-dulu kita selalu nampak kuih bangkit. Kuih bangkit, Mama Keri. Yes, Mama Keri. Ni tak pernah dengar Mama Keri. Kesian kan. Lepas tu kuih tat. Kuih tat. Dulu ada juga kuih mazola. Kuih mazola, ya betul. Tak ramai orang tahu. Ada kuih mazola, kita ada kuih mazola ni. Ini bukan mazola. Bukan, mazola dia betul-betul originally daripada kacang. Daripada kacang. Yang ni bukan, ni kuih Mama Mia. tapi sekarang mesti balik. Okay. Sekarang banyak kita tengok macam inovasi-inovasi kuih lah. Macam baru-baru ni ada apa yang selalu kongsikan resepi buat cornflake. Dulu kita ada cornflake madu, tapi sekarang kita ada cornflake biscoff. Cornflake biscoff. Sebab apa tau? Saya tahu sebab apa. Sebab sekarang madu tu dia macam sensitif sikit tau. Betul. Dia tak boleh, dia tak madu boleh. Madu ni bahaya disebut. Tahun ni memang bahaya sebut. So dia tukar biscoff. Biscoff sedap sikit. Biscoff sedap sikit. Betul. Adan, kuih favorite apa Dan? Kuih favorite saya adalah kuih tart nenas. Tart nenas. Awak tak suka tart Nutella ke? Saya tak suka sebab benda tu benda-benda yang baru. Saya suka benda yang memang daripada dulu yang kita makan.
Ah, memang dulu kan tak ada nas dia, tak ada tak lain kan. Adan pun dah nak menjangkau 40 ya. Ya, so sekarang siapa generasi ni? Producer okey kan? Ini dia kita kena teka. Siapa di antara kami ni yang lebih berusia? Okey, korang teka dulu. Teka dulu, nanti komenkan kemudian. Kita akan tengok komen mana yang betul, nanti adalah hadiah yang akan disampaikan. Bila dapat hari raya lah. Okey, kita producer kat belakang pun dah tunjuk kali. Dah banyak kali. Okey. Tadi ya 2-3 kali dia angkat. Okey, lepas tu sekarang perbezaan dia adalah obviously yang selalu kita dengar waktu drive ke apa is lagu raya. Lagu raya. Lagu raya. Rashdan, cuba awak nyanyikan lagu raya zaman awak. Lagu raya zaman saya dia yang macam raya 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 raya. Oh, ikut. Siapa nyanyi? Cuba Ali Syukri. Dola. Ya, Dola. Ali Syukri aduh. Ali Syukri lain. Ali Syukri lain. Producer? Kita lupa tapi kita suka nak ingatkan Ali Syukri adalah penyanyi nombor satu di negara Malaysia lah. Producer minta kita nyanyikan lagu Ali Syukri tadi tapi sebab kita pakai bukan slim fit. So tak boleh lah. Nantilah kemudian lah nanti kita nyanyikan. Jangan jadikan di topik. Jangan jadikan di topik. Nanti dia trending lagi. Okey Aida. Lagu apa Aida? Kalau saya lagu baru saya suka lagu Noh dengan Raihan. Okey macam mana? Salam. That one kan? Jangan nyanyi. Macam mana? Nasib baik dia cakap jangan nyanyi. Aida ni dia tak pernah nyanyi tau di khalayak ramai. So inilah eksklusif ni nak nyanyi depan kita ni. Macam mana? Aida, bismillah dulu. Dia takkan nyanyi kot. Sebab tadi aku dah nyanyi. Dia macam tak payah kot. Tak payah kot. Dia tak pandai kamera tau. Dia tak pandai kamera. Dia serius ke ni kan? Macam mana? Dia tak boleh. Dia kena adil. Dia kena adil. Tadi Aida dah nyanyi. Sekarang ni giliran Aida nyanyi. Jom kita dengar sama-sama. Aduh. Ini unik ni. Tak boleh, tak boleh. Betul nyanyi dalam hati ni. Dalam hati dia nyanyi, tak apa, tak apa. Okey, silakan Nasri. Satu lagu pada zaman awak. Ada ni sound problem ke tadi? Tak dengar suara. Kita tak lag, engkau yang buat lag sekarang ni. Okey, apa antara lagu-lagu favorite daripada dululah. Yang lagu apa yang minta mak kuih sepotong, Saloma. Saya mahu makan dengan perut kosong. Itu lagu siapa? Saloma. Saloma. Tajuk dia? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Serius lah? Mungkin. Bukan. Dan lagu raya ni Selamat Hari Raya. Kuih sepotong tu dia boleh diri. Tapi perbezaan dulu dengan sekarang. Mungkin Asri nak komen sikit lah. Perbezaan dulu dengan sekarang ni. Lagu raya lah. Lagu raya ni kita tengok macam dari sudut bait bahasa, puitis bahasa tu. Betul? Memang menang zaman dulu lah. Bukan zaman dulu sangat lah. 90-an, awal 2000. Tapi bila dah menganjak ke puluhan-puluhan 2010, 2020, dia permainan bahasa tu dah kurang. Tapi dia lebih kepada rentak dan irama dia. Betul. Lebih catchy, dah jaranglah orang buat lagu ku termenung di tangga. Dia tak ada dah lagu-lagu tangga, macam tu. Tangga pun tangga, tangga pun sensitif kan. Aduh, yai. Tangga pun jangan sebut. Okey, macam Asri cakap tadi. Come on guys, hari ini adalah edisi raya. Edisi raya. Kita nak meriah-meriah hari ini. Okey, so macam Asri cakap tadi, perbezaan macam bahasa, dia punya apa orang kata apa? Nada kita panggil. Dia punya lirik. Dan sebagainya. Irama. Tapi macam sekarang pun sedap juga. Tapi lebih kepada orang kata senang diadaptasi. Diadaptasi, oleh difahami. Oleh orang-orang sekarang lah. Tapi saya suka juga lagi satu lagu daripada Bang Fiz. Bang Fiz. Salam Aidilfitri. Macam mana? Saya pun tak ingat lah macam mana. Saya Google tadi. Aida macam Aida nampak. Minat ke sebenarnya ataupun Aida Google je sebenarnya ni? Baik Aida terus terang saya sekarang ni. Saya minat. Tak apa, nanti kita masukkan slot nyanyian. Macam tu kita boleh lah. Okay, kita nak berbual lagi tentang perbezaan raya dulu dan juga sekarang. Tapi sebelum tu, kita nak dengarkan ucapan-ucapan daripada kita besar dan juga Esko. Ya, betul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam lebaran. Ramadan berlalu, Syawal menjelma. Gembira menyapa, hilang gulana. Ampun dan maaf sentiasa ada. Moga yang renggang bertaut semula. Saya Amiruddin bin Syari, Menteri Besar Negeri Selangor Darul Ihsan, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua umat Islam
terutamanya rakyat negeri Selangor yang saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada mata, lihatlah keindahan. Ada mulut, berbudilah pertuturan. Ada hati, kongsikan kesayangan. Ada salah, sudilah maafkan. Saya Roziah binti Ismail, Esko Perumahan Kesejahteraan Bandar dan Pembangunan Usahawan, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua umat Islam, terutamanya rakyat Selangor yang saya kasihi. Salam sejahtera kepada semua. Perantau pulang mengubat rindu. Saudara dan taulan datang beraya. Kampung alaman tempat bertemu. Semangat lebaran dikongsi bersama. Saya Ganapati Rao Wiraman selaku Esko Negeri Selangor ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua umat Islam, terutamanya rakyat Selangor yang saya kasihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lebaran bertamu mengubat duka, jauh dan dekat menyulam mesra. 10 jari disusun, maaf dipinta. Reda sengketa menyemai bahagia. Saya Izham bin Hashim, Esko Infrastruktur dan Pertanian Selangor, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua umat Islam, terutamanya rakyat Selangor yang saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Lebaran. Menyusun kuih sambil menari, di dalam gelap menangkap ikan. Saya menyusun 10 jari, salah dan silap arah maafkan. Saya Borhan Amansyah, Esko Pembangunan Luar Bandar dan Kebudayaan, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua umat Islam, terutamanya rakyat negeri Selangor yang saya kasihi. Ah, itulah dia. Baru aku nak ambil bau. Alamak. Aduh, habis pula ucapan dia. Sabar kejap lagi kita makan. Kita ada banyak makanan kat luar sana sebab kita ada jamuan raya kan kejap lagi. Kejap lagi kita boleh pergi makan lah. Kat depan tadi tengok ada orang bakar lemang tadi. Ada. Macam bakar lemang dalam ofis. Berasap satu ofis tadi. Satu ofis. So, baik, apa lagi kita punya ni? By the way, kita nak ucapkan terima kasih kepada esko-esko tadi dan menteri besar dan apa, bagi ucapan sekali dengan pantun. Ya, betul. Raya-raya ni lah kita dapat dengar pantun-pantun kan? Kedua YB ni. Betul-betul. Kan? Tak senang. Okay, so kita nak tahu apa pula lepas ni. Kita nak tahu perbezaan lah orang kata pakaian dulu dan sekarang kalau beraya. Kita tak tahu. Padahal rasa sama je kot. Sama kan? Je semua pakai baju. Lain-lain. Of course semua orang pakai baju. Tapi kalau macam sekarang, awak kena nampak baju dia lebih macam apa orang kata slim fit. Lepas tu kepak-kepuk dia lain macam. Kepak-kepuk tu apa Aida? Kalau macam perempuan tu dia lain macam lah. Kadang-kadang confused. Macam yang kita tengok baju, kat sini kan? Ini baju lama. Abang-abang kita pakai macam ni. Tapi sekarang lain. Kalau macam perempuan sekarang pun ada yang baju macam nak pergi anugerah pun ada. Ini tradisional dulu lah ni. Macam saya pakai hari ni pun macam orang dulu. Macam tradisional dulu lah. Ting 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 ting. Ini pun sama. Nampak? Ini baju kurung. Ini kurung baju apa Kedah? Kurung Kedah ke? Ini kurung biasa. Kurung biasa. Ini kita tak tahu. Ini Kedah ke, ini Pening Mai ke, mana ke, kita tak tahu. Ini kurung Kedah kan? Ini pun Kedah. Macam yang tadi tu memang campur-campur. Yang tadi tu campur-campur. Tapi memang dulu kebanyakannya kalau baju raya dulu, tak adalah baru tahu macam baru buat research lah kan. Memang kebanyakannya baju Melayu dulu dia berpesak di sini dan dia ada lagi satu kat sini. So itu adalah originalnya baju Melayu lah sebab sekarang ada banyak slim fit. Betul. Ada zip dekat sini. Macam yang baju Adan pakai ni apa ada? Pesak pun tak ada. Yang ni slim fit. Oh ini slim fit. Dia tak nampak fit pun. Dia sebab kita tengok Aida. Hello polis kat masuk. Tolong kat. Ini lebih kepada nak membantai ni maksudnya. Tak adalah. Lain macam Aida ni bila tengah, masuk raya ni. Tengah daya. Okay. Tengah daya. Sebab tu dicak guru sikit. So yang ni cekak musang. Cekak musang. So kan ada dua. Satu cekak musang, satu teluk belanga. Aida cekak musang ke teluk belanga?
Yang dalam biarlah rahsia. Ya. Kalau macam Azmi, sekarang Azmi adalah. Bukan kita tanya Aida, kita tanya half Aida tu, dia suka cakap musang ke teluk belanga? Okey, saya suka teluk belanga. Jawab untuk half. Teluk belanga. Teluk belanga, okey. Sebab Johor pun pakai teluk belanga kan? So kita dah tahu kan, dia punya half dia memang pakai teluk belanga. So half dia orang Johor lah. Orang Johor. Sekarang dia dah bergisi pasal Aida lah sekarang ni. Tiba-tiba je. Dia ada boyfriend. Itulah tu. Tak tahu pun. Kita bagi hint, dia bagi tahu. Okay. Well, so tahun ni diraih berdua lah. Tahu. Patut tadi dia kata dia balik Johor. Okey, boleh kita kongsikan sikit lah kan. Macam zaman dulu, bila kita berpakaian ni, semuanya ada maksud. Betul. Sendiri. Selain daripada pesak yang dikatakan oleh Adan tadi, kita ada macam contohnya, macam orang dulu-dulu, dia butang dia lima tau. Dia tak ada empat, dia tak ada tiga, memang setiasa akan lima. Ada maksud ke lima? Ada maksudnya. Antara maksudnya adalah yang dikatakan lah menerusi beberapa buah buku, termasuklah buku yang dulu dan terkini, dikatakan lima ni melambangkan rukun Islam. Rukun Islam. Adan tahu ya? Tahu. Okay, tak, kenapa nampak pandai tiba-tiba? Lepas tu tiga poket ni, kan selalu kadang-kadang orang buat satu poket je. Betul? Ataupun tak ada poket, tapi ini agama bangsa dan negara ya, betul. Dan samping ni dipakai ni dia ada maksud yang tersendiri. Maksudnya kalau misal kata kan, kita biasa tengok orang pakai di belakang kan, tak ada ke tepi kanan. Kalau pakai sengit ni, sengit bro, kau pakai samping. Tapi sebenarnya dia ada maksud. Di belakang orang cakap orang kebanyakan. Belakang tu maksudnya lipatan ni. Dia punya kepala samping ni. Okay. Yang selalu ada corak-corak apa semua tu kan. Biasa orang buat depan. Biasa orang buat depan. Belakang. Ni lah. Jangan tunjuk kamera. Dia punya tu. Apa tu? So dia orang kebanyakan akan pakai di belakang. Dan dikatakan juga kalau misalnya dipakainya kan, corak dia berbeza sikit kan, yang belakang tu kan, yang ada panjang tu kan. Pakai di sebelah kanan, hanya kerabat dia yang boleh pakai di sebelah situ. Okey, nak tanya satu soalan Azri, macam mana pula kalau samping tu di dalam pula? Samping di dalam? Maksud ni samping tu samping dalam. Aida ni nampak sangat lain ni sebenarnya. Tak, maksudnya samping tu di dalam baju. Samping tu di dalam baju. Baju di luar. Ataupun samping yang ni samping kat luar, seluar tu kejap pening. So seluar tu, samping tu kat luar. Okay. Kat luar maksud dia. Baju tu dikeluarkan di depan samping lah. Tak kau malas? Ataupun memang kau dah bertergabur dah pakai? Tak adalah. Dia sebenarnya dia yang mengatakan. Ikut pemahaman saya lah. Betul tak betul, nanti kita research balik kan. Dia kata balik. Kalau misalnya kat luar tu, kebiasaannya untuk orang yang tengah bekerja rasak ataupun tengah nak berperang ke. Oh, kalau kat luar? Dekat luar. Baju kat luar tu lah. Baju kalau kat dalam? Kalau dekat dalam, untuk kemas lah. Untuk kekemasan. Kita kekemasan. Faham. Samping ni tahu sebab apa fungsi sesuatu. Kalau misalnya ikut kita punya dalam Islam kan, bila kita sujud, kan kita menonggik. Kan? So dengan ada samping ni, dia menutup belakang kita. Dia nampak lebih sopan. Melayu ni memang macam tu. Kita tengok gambar ni tak ada kena mengenai samping ni. Ini antara baju-baju raya. Baju raya. Sekarang ini apa ni? Gambar pun tak jelas. Ini yang baju slim fit. Ini baju. Ya, betul, slim fit. yang ni kira bukan slim fit lah ni. Ini kalau pakai Ini oversize ni. Ini kalau pakai, lemas dia boleh buat sampai ke malam ni. Ini sakit ni kalau pakai ni. Allahuakbar. Jap, gambar betul. Nampak tak nampak butang tu? Menangis butang tu. Dia macam tolong buka saya. Ni belum lagi tengok seluar dia ni. Yang ni antara baju-baju Melayu dan baju-baju kurung yang moden lah zaman sekarang ni. Sekarang pun tema tahun ni kita kalau apa Kan setiap tahun dia ada tema kan? Tema kala pastel lah apalah, random gila aku ni. Okay. Aku suka dengan soalan tu. Sebab kalau untuk lelaki, macam aku rasa tema tahun ni, bukan tema, macam baju Melayu yang kerap orang akan pakai adalah teluk belanga. Kita tanya warna. Tak, kau lagi random. Kita tak, kalau macam warna, aku tak tahulah kan. Sebab aku punya warna pun, aku tak kisah, aku punya benda je. Cuma kalau akan banyak kita nampak untuk tahun ni lah. Saya tahu sebab apa. Sebab apa? Sebab Beto pakai. Sebab Beto. Beto pakai. That's why sebenarnya. Saya bukan cakap pasal saya punya half ke apa, tapi saya pun terpengaruh. Beto pun Johor kan?
Ya. tapi apa baju raya tahun ni? Warna baju raya tahun ni warna hijau. Hijau. Sri? Saya apa pula tahun ni? Hari ni kan dah raya. Ini kita kan pakai baju raya ni. So ini adalah hari baju raya yang betul-betul tahun ni punya. Baju raya tahun ni lah, tapi dia boleh pakai sekejap je ni sebab kena buka balik lepas ni. Yes, sebab betul. Baju ni kalau ni memang kena sorok ni, bertang baju Melayu ni. Nanti orang fikir ni nak pergi raya ke nak pergi tempat lain. Itulah dia. Susah sikit lah. Okay. Rasa baik kita pandai cover. Okay, next. Perhiasan raya pula lah. Perhiasan raya. Macam mana dengan perhiasan raya untuk rumah-rumah awak-awak semua? Alhamdulillah kita pakai bangle lagi, rantai. Bukan perhiasan raya tu. Tak, perhiasan raya ni dia biasa kan dalam rumah. Oh, biasa dalam rumah. Itu perhiasan diri. Kalau maafkan pakai saya, maafkan saya. Pakai bangle, pakai rantai. Terbalik. Kalau macam Aida, anonim lah dengan perhiasan ni dengan wanita kan. Selalu dekat rumah persiapan apa yang dah lengkapkan di rumah Aida. Betul, kat sini diorang ada pelita. Berapa banyak pelita di rumah pasang? Saya 5. 5 je? Sebab rumah saya kecil je. Pasang di depan belakang tak pasang? Belakang tak payahlah. Tapi dulu masa saya raya dekat kampung nenek saya, memang daripada hujung, kita dulu panggil dekat kampung Parit kan? Parit. Kampung saya dekat Perak. So daripada hujung Parit tu ke Parit sebelah. Wow, memang kita pasang. So setiap malam kita dengan saudara mara semua pergi. And then besok pagi. Macam ada nak... Macam sajalah nak cerita pengalaman dululah kan. Dulu ada time yang balik raya tu lambat kan, balik raya tu lambat. So dulu duduk rumah sewa. So nak beli pelita-pelita macam ni agak mahal lah kan masa-masa belajar. So kita gantikan dengan lilin. Gantikan dengan lilin. So kita susun lilin tu depan rumah satu-satu-satu lah. Itu ini yang, cerita betul ke? Ini cerita atau? Betul. Sampai kan ada macam ada orang datang mengadu sebab macam yelah biasa orang raya pakai pelita, kita pakai lilin. So Jabatan Agama Islam datang tempat tu buat ritual-ritual yang bukan-bukan lah kan. Dah kena tidur semalam. Tak, yang kita takut ni tu takut ada orang duduk kat depan yang ngongkrong. Dia panggil ngongkrong kan. Yang minta nombor ke apa kan. Allah lain macam ni. Tapi tu pengalaman masa belajar dulu lah kan. Duduk rumah sewa dulu. Nak feeling-feeling raya juga. Lilin pun lilin lah. Lilin pun bedal lah. Janji ada lampu lah. Janji ada lampu punya pasal kan. Tapi macam dulu asli ada juga ke macam gantung-gantung kad raya ke ketupat gantung ada? Mestilah. Kad raya itulah kegunaan dia. Antara kegunaan terbesar dia adalah memang jadi perhiasan. Contohnya kalau misalnya satu rumah kampung ke rumah dulu kan kita macam yalah kita lebih pada orang kebanyakan, orang biasa-biasa kan. So kadang tak cat dalam rumah apa semua kan. So mana ada nampak tumpuk-tumpuk tu. Inilah tampal kat raya di sini. Tampal kat raya di sini. Lepas tu orang tengok apasal tak sedondon kau ni kat raya kan. Kenapa kat raya kau ada satu atas sini? Kat situ bocor. Kita nak jaga kepala siapa yang masuk rumah tu. Tak nak kena air, kena panas kan. Itulah cerita dia. Faham. Ada tak yang Asri rasa macam dulu Asri buat tapi sekarang dah benda tu dah makin dilupakan. Dah makin dilupakan. Semua dah tak buat dah sekarang. Semua dah tak buat. Sebab sekarang ni kita lebih kepada macam orang cakap dia lebih pada raya moden tau. Dengan lampu LED lap kan. Betul? Lampu LED lap dua bateri baru RM4 boleh dalam 6-10 meter macam ni. Baru dalam ni dalam RM30 lah. RM30. So dia tahan pun lama kan. Macam raya sebulan dia sampai raya haji. Buka je lah kan. Dia tak payah nak tutup-tutup apa semua ni macam ni kan. Ini kat mana ni? Ini dekat ofis kita lah ni. Ofis kita. Sebabkan dia ada lampu lilap tu saya tak perasan lah. Lampu lilap ni kat ofis kita. Bezalah kalau dulu tak adalah gantung-gantung nampak bulan bintang apa semua. Ya betul. Kan? Jangan sebut benda produk yang sebut. jangan sebut produk placement ya, jangan sebut dah. Bukan. Ini antara diorang buat ni memecun antara raya-raya yang wajib lah. Ya, sekarang kita susah nak jumpa meriam. Meriam. Eloklah susah jumpa. Kenapa? Oi, meriam dah tak boleh main dah sekarang. Tapi Asri ada pengalaman main meriam? Saya ada. Macam mana cara main? Ini Google ke apa? Kita test. Bukan, betul. Sebab dulu memang kita lahir dekat kampung. Tempat lah kan. So kita beli apa kabat. Kan? Lepas tu dah basahkan sikit. Lepas tu dah bunyi macam tu. Betul lah. Lepas tu kita letak kat hujung lubang tu. Meriam tu, hujung lubang. Depan tu tutup.
Lepas tu dah okey, bunyi dah hilang, baru kita pakai apa eh? Pakai meriam tu? Memang, pakai buluh. Pakai buluh eh? Oh. Macam Adan ada pernah main Adan? Saya main meriam lain. Meriam pop-pop tu je. Yang tu dia saya mampu. Yang lain semua tak berani. Tak berani. Main meriam memang tak berani lah. Takut lah. Tapi ada cara yang lagi senang tau. Dia pakai tin Milo je. Dia letak kabaik tu kat tengah. Lepas tu letak air. Tutup. Lepas tu dekat apa Milo tu dilubangkan dekat punggung ni tu kan. Punggung boleh sebut ke? Boleh lah kan. Dekat belakang dia tu. Tutup pakai tangan. Lepas tu bakar. Pum, dia naik sampai ke atas. Saya suka saya buat disclaimer kat sini ya, sebab jangan ikut benda-benda ni semua. Risau korang ikut macam ni Hai Selangor lah ni. Bukan. Kita tak menggalakkan bermain mercun dan sebagainya yang membahayakan. Kita just main pop-pop tak apa. Pop-pop. Pop-pop baling tu. Okay, tapi Azri, sebelum tu, macam kalau macam dulu kan kita selalu pasang dekat kampung-kampung, kita selalu pasang pelita. Kita panggil tujuh likur. Tujuh likur. Kalau macam tu sebenarnya ada tak mungkin kepercayaan orang dulu ke, sebabkan dah 10 malam terakhir baru nak pasang. Sempat ke kita nak cakap? Okey, sempat. Minta kebenaran. Kita kat rumah orang ni minta kebenaran tuan rumah dulu nak cerita. Tak, dia tujuh likur ni dia kata 10 malam terakhir Ramadan ni ada ada hari yang keberapa saya tak ingat. Hari yang ketujuh ke apa. Memang malam ganjil lah yang dia akan dipasang pelita di sekeliling rumah ni. Secerah mungkin. Kalau boleh nak pasang, nak sebab. Tapi bahaya lah kan. Cuma dia akan pasang, dia kata antaranya adalah untuk mengalu-alukan kedatangan Lailatul Qadar tu. Lepas ni ada satu lagi mitos yang mungkin saya boleh kongsikan. Tak tahulah betul ke tidak kebenaran ni kan. Dikatakan roh akan datang balik rumah bila nampak lampu tu, rumah tu ni lah. Macam bercahaya, gilang-gemilang lah. So dia nampaklah jalan tu, mungkin gabun. Enggak apa tak tahulah, tapi ada cahaya tu, ada sinar lah dia nak pulang ke rumah. Maksudnya roh yang dah daripada roh yang dah meninggal lah. Betul lah. Tapi kalau macam saya, kalau roh nak balik ni baik padam je lah semua pelita. Betul lah, risau kan. Risau. Kita risau. Kan takutkan salah rumah pula. Macam aku pula tadi kan, at least okey lah pelita yang aku tadi pasal lilin. Yang lain pula datang. Yang lain datang sekarang, macam mana nak pulang itu? Macam mana nak pulang kan? Itulah. Terima sekarang. Tapi semua tu mitos. Mitos lah. Hopefully mitos lah. Mitos lah. Okay, baiklah. Sekarang kita akan ke ucapan Esko yang seterusnya. Kalau tadi kita ada Ganap Batirau, kita ada Rizam Hashim, Wabi Borhan, Datuk Menteri Besar kita. Siapa lagi selepas ni? Jom kita saksikan. Adan. Awak ambil Adan. Adan tugas Aida. Adan, cas. Kita ambil. Okay. Zas. Zas. Dalam keluputan lidah, ada juga ketelanjuran kata. Dalam gurau senda, sudah tentu ada kilang dan dosa. Kepada umat Islam, terutama anak-anak negeri Selangor, saya, Teng Chang Kim, Esko Industri dan Perdagangan, mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambangan indah lagi berseri menjadi hiasan di Aidilfitri. Ucapan dikirim pengganti diri, tanda ingatan tak lupa di hati. Saya, Dr. Siti Mariah Mahmud, Exco Kesihatan Awam, Perpaduan, Wanita dan Keluarga, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua umat Islam, terutamanya rakyat Selangor yang saya kasihi. Salam sejahtera kepada semua. Selangor Negeri Ihsan Berdaya, inisiatif di Salur Penuh Bermakna. Meriah Raya dikongsi bersama. Aidilfitri disambut diinsafi jua. Saya Ensihan, Esko Kerajaan Tempatan dan Pengangkutan Awam, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua umat Islam, terutamanya rakyat Selangor yang saya kasihi. Sungai disusur sehari-hari, dalam gelap menangkap ikan. Saya menyusun 10 jari. Salah dan silap harap maafkan. Saya Muhammad Zawawi Ahmad Mugni, Pengerusi Jawatankuasa Tetap Agama Islam, Pengguna dan Industri Halal Negeri Selangor. Salam sejahtera kepada semua. Daun pandan tubuh merata.
pohon serai hidup perimbun. Jari disusun maaf dipinta, salah dan silap mohon diampun. Saya Hi Loi Sian, Esko Pelancongan dan Alam Sekitar Negeri Selangor, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf jaya dan batin untuk semua umat Islam, terutama rakyat Selangor yang saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Masjid Takbir mengundang tiba. Salam diutus tanda ingatan. Syawal dinanti menjelang tiba. Salam diutus pohon kemaafan. Saya Ahmad Fazli bin Ahmad Tajuddin, Pegawai Kewangan Negeri Selangor, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua umat Islam, terutamanya rakyat Selangor yang saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sungguh cantik berbaju raya, kemas berkilau busana diguna. Kini Syawal telah menjelma, tangan dihulur, maaf ku pinta. Saya Salim bin Soib Elias Hamid, penasihat Undang-Undang Negeri Selangor, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua umat Islam, terutamanya rakyat Selangor yang saya kasihi. Alhamdulillah, sempat makan. Sedap kan? Sedap. Terima kasihlah kepada yang memberi itu. Bila nak habis kita punya rancangan ni, saya dah tak sabar nak makan ni. Sabarlah saya. Okey. Terus terus senyap. Okey. Terus senyap. Kita dah bincangkan, kita dah kongsikan apa perbezaan raya dulu, raya sekarang. So kita akan sambung lagi di episod lain pasal raya ni, tapi sekarang kita nak kongsikan dengan penonton apa yang berlaku di sekeliling kita dalam segmen info community. Silakan. Okey, baik. Ini adalah info yang pertama, iaitu rumah terbuka Aidilfitri di 9 daerah ataupun program jelajah kita Selangor Aidilfitri yang akan dijalankan mula minggu depan. Iaitu kita sambut Hari Raya bermula 28 April ini, dan 9 daerah yang akan terlibat adalah di Sepang pada 28 April, Hulu Selangor 29 April, Kelang 30 April, di mana Dulia Maha Mulia Selangor akan juga dijangka berkenan berangkat merasmikan program ini. Dan kemudian Hulu Langat 5 Mei, Petaling 6 Mei, Kuala Langat 7 Mei, Sabak Bernam 12 Mei, Kuala Selangor 13 Mei. Jadi majlis ini akan merangkumi rumah terbuka Aidilfitri dan juga rewang sekampung, dan bakal dihadiri oleh Datuk Menteri Besar serta barisan kepimpinan kerajaan negeri. Jadi jom ramai-ramai save the date dan kita raya dengan jelajah kita Selangor. Ada duit raya ya? Ada. Okey, untuk seterusnya kerajaan negeri terbit drama selalu ada. Drama raya terbitan kerajaan negeri iaitu selalu ada bakal menemui penonton awal Syawal 3 Mei jam 9 malam di saluran TV2. Drama ini mengisahkan tentang cabaran tiga sahabat yang nak melanjutkan pelajaran ke Menara Gading, menampilkan barisan pelakon yang sangat hebat seperti Sofia Al-Barakbah, Syafina Swip, Zarul Imran, Era Fazira, Datuk Jalaluddin Hassan dan Kaza. Dan ada juga Aropi, maafkan saya terlupa nak sebut. Penampilan khas ada Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari dan Esko Kebudayaan Borhan Ahmad Shah. Drama ini ada mesej tentang persahabatan, kekeluargaan dan macam mana sebuah negeri itu membantu rakyatnya. Dalam pencitraannya mudah, tetapi mesej yang ingin disampaikan adalah cukup-cukup bermakna. Drama ini menyelitkan pelbagai bentuk bantuan yang disediakan oleh kerajaan negeri kepada segenap lapisan masyarakat berpendapatan rendah. Dan korang kat luar sana jangan lupa saksikan pada raya nanti. Wow, tak sabarnya. 3 Mei 2022. 23. Baik, yang seterusnya, Polis Selangor anjur kempen Rumah Selamat. Polis Selangor menganjur kempen Rumah Selamat di musim perayaan sempena cuti Aidilfitri ni. Macam mana kita nak menggunakan program keselamatan ini? Orang ramai diminta mengisi borang di balai polis berhampiran anda atau memuat turun volunteer smartphone patrol VSP untuk petugas keselamatan memantau kediaman mereka. Penyantau tu tak tahu nak buat apa. Ya. Balik kampung juga boleh mengimbas kod QR pada poster tertera bagi memuat turun aplikasi berkenaan.
bersama-sama kita menjaga keselamatan rumah semasa balik kampung musim cuti perayaan. Ibu pejabat polis setiap daerah juga boleh dihubungi menerusi talian yang tertera untuk maklumat lanjut dan bantuan. Antara polis dan juga jiran, sama-sama kita merancang untuk meningkatkan tahap keselamatan di kawasan masing-masing. Balik kepada santau tadi. Ha. Oi, jangan. Tak ada, tak ada. Ya, ada. Okey, okay, perantau bukan kan. Penyantau ni macam mana ni? Baiklah, seterusnya akhir sekali ialah kita nak balik kampung tadi plus mengeluarkan cadangan waktu perjalanan di Lebuh Raya Utara Selatan. TTA balik kampung dan pulang ke bandar pada musim perayaan Aidilfitri bagi perjalanan sesiapa yang melalui Lebuh Raya Utara Selatan 19 April hingga 1 Mei 2023. Dan jadual ini dikeluarkan untuk mengagihkan trafik dan mengelakkan kesesakan daripada masuki Lebuh Raya secara serentak di laluan-laluan utama Lebuh Raya, Plaza Tol, kawasan rehat dan juga sekaligus akan mengurangkan kesesakan. Dan pengguna Lebuh Raya juga boleh mendapatkan maklumat trafik terkini menerusi Twitter @PlusTraffic, aplikasi Plus, chatbot Puteri, papan tanda elektronik VMS di lokasi-lokasi terpilih serta laporan terkini mengikut siaran radio utama negara. Jadi kalau nak info lanjut, boleh layari Sesawang Plus. Tol percuma eh? Rabu, Khamis, yes. Jumaat dan Isnin. Sabtu Ahad tak ada eh? Ha, jangan tanya nanti kan bila balik Sabtu Ahad, eh kenapa pula kena bayar ni? Ha, yes, memang tak betul ada. Betullah. Semalamlah PM dah umumkan kan? Betul. Alright. Okey, so, dah habis ke kita? InsyaAllah habis. Tak habis lagi nak borak dengan korang ni. Alamak. Kita borak kat luar nanti sambil makan. Sambil makan dah jadi kita borak, okey? Okey, jadi sebelum tu kita nak ingatkan anda kepada rakyat Selangor, jika anda ingin mendapatkan maklumat tentang inisiatif-inisiatif yang diwujudkan oleh Kerajaan Negeri 46 kesemuanya, Iltizam Selangor Penyayang, anda boleh layari www.selangorpenyayang.com dan jangan lupa untuk semak kalau anda layak, boleh mohon dengan segera. Semua informasi berkenaan program-program inisiatif berada di sana ya. Betul. Informasi di hujung jari. Dan korang juga jangan lupa boleh ikuti platform media sosial kami semua untuk korang tahu perkembangan lebih lanjut pasal Selangor ke, nak info-info menarik pasal Selangor juga ke, boleh tengok dekat Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, Media Selangor. Instagram ada. Ada. Kalau dekat TikTok boleh cari Selangor TV kalau nak tahu banyak-banyak info yang sangat menarik untuk korang. Yes, betul. Dan kita akan mengakhirkan episod Hai Selangor edisi Raya pada hari ini. Tapi sebelum tu kita nak minta lah bagi ucapan raya sebab ini hari pertama beraya kita di Hai Selangor. Bersama dengan Hai Selangor. Jadi Asri boleh mulakan ucapan raya untuk penonton. Okey, sebelum tu kita nak ucapkan terima kasih lah atas tajaan perabot kita. Tajaan perabot kita betul. Ni kena sebut ni. Lama dia taja kita. Dah lebih kurang 10 tahun ya dia taja kita. Ui, lama betul lah. Lama betul 10 tahun eh. 10 tahun. Tapi harap-harap ni sampai 10 tahun. Sampai 10 tahun lah. Itu hint tu kita bagi hint dia tu. Okey. Kita nak bagi sikit lah pantun. Sikit pantun silakan. Jari disusun, maaf dipinta. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Macam tak kena je. Macam tak kena je tu. Jauh tu. Tak sempat aku nak ni. Dia cakap ada ucapan raya pula. Tadi tak ada. Oh, lain kali brief awal lah. Saya menyusun 10 jari. Mohon ampun dan maaf sepanjang bersiaran kita pada hari ini. Yang kalau tersilap, terlanjur kata, terlajak bicara, terlajak pertuturan, terlajak masa. Minta maaf eh. Dan selamat raya kepada semua penonton, khususnya warga Selangor kita yang kita kasihi. Betul. Silakan Aida. Okey, Rashid dulu. Okey, saya ingin mengucapkan selamat hari raya Mak Azim Batin. Kalau salah terkasar bahasa ke apa sepanjang kita tengok live tadi sama ke semua. Sama-sama saya ulang balik je. Saya ulang balik je. So kalau korang suka kita orang bertiga komen kat bawah kalau nak lagi lah. And lepas tu cakap saya nak minta maaf jugalah bagi pihak Asri sebab dia nak santau siapa tadi saya tak pasti. Saya minta maaf sangat-sangat. Jangan perantau, wahai perantau di kota. So itulah selamat hari raya kepada semua. Siapa yang menonton dan semua umat manusia di seluruh dunia lah. Yes. Silakan Aida. Aida tak nak raya ke? Okey. Saya ucapkan selamat hari raya. Saya mewakili tim Hai Selangor juga, para host yang lain dan juga tim Media Selangor mengucapkan selamat hari raya kepada semua penonton dan jika ada terkasar ke apa semua, kita minta maaf. Ada minta maaf pada yang tersayang ke?
Tak ada. Selalu kita tengok dekat TV tu kan macam tak minta maaf. Sebab apa perempuan tak minta maaf? Betul. Sebab perempuan tu sentiasa betul. Alamak, ini lepas ni kita kena buat topik lain, topik lain. Ini bahaya ni. Kita kena perbetulkan ni. Dari dia dah fit badan. Dah fit badan. Memang kali ni datang fit dia. Okey, baiklah. Silakan. Jom. Silakan. Okay. So, Hai Selangor akan kembali bersiaran pada hari lain. Edisi Raya juga bersama dengan host lain pada masa yang sama jam 6 petang setiap Isnin hingga Jumaat. Jadi, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Bye. Salut. Assalamualaikum dan salam Selangor penyayang. Kami ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat